Sebagai negara tropis, Indonesia punya ragam buah-buahan yang khas dan unik nih. Bahkan menurut data Tes Atlas tahun 2023, dua buah tropis Indonesia yaitu manggis dan durian ada di peringkat 2 dan 3 di kategori 10 buah tropis paling populer di Asia loh. Nah, tapi kali ini KIB mau kasih tahu kalian buah-buah unik yang ada di Indonesia yang mungkin kamu belum tahu nih. Apa aja? Ini dia. Yang pertama ada buah kecapi. Kecapi adalah jenis pohon yang menghasilkan buah warna kuning terang. Rasa buah ini manis asam. Buah kecapi dikenal sebagai buahnya masyarakat Betawi karena masyarakat Betawi menanam pohon di pekarangan rumah dengan tinggi pohon 25-30 cm berwarna kecoklatan. Kedua, buah merah. Buah merah merupakan buah tradisional asal Papua, khususnya di daerah Papua Pegunungan. Untuk pohon dari buah merah mirip pandan yang tingginya mencapai 16 meter. Buah merah dipercaya punya banyak khasiat buat kesehatan loh sohib. Khasiat buah merah bermanfaat sebagai obat buat penyakit kanker dan tumor, HIV/AIDS, darah tinggi, dan masih banyak lagi. 3. Buah manang. Buah ini banyak ditemui di pinggiran sungai dan hutan hujan. Persebaran buah ini secara luas ada di daerah Sumatera. Buah merah ini memiliki rasa yang kecut dan biasa dikonsumsi secara langsung atau bisa jadi olahan sambal. 4. Bisbol. Buah bisbol ini salah satu buah langka di Indonesia. Diberi nama bisbol karena bentuknya mirip baseball. Pohon dari buah ini tergolong langka dan hanya hidup di wilayah tropis iklim basah. Dan yang terakhir ada buah lai. Buah ini mirip sama durian, asal buah ini dari daerah Kalimantan Timur dan hidup di hutan tropis. Banyak manfaat dari buah ini loh sohib, yaitu kandungan serat yang tinggi, kalium, vitamin C, dan vitamin B kompleks. Itu dia tadi buah-buah unik yang ada di Indonesia. Kalau kamu udah pernah coba salah satu buah unik tadi belum nih sahib? Yuk ngobrol di kolom komentar. Bukan sekedar kata yang mudah suka datang.